Surabaya Community menggelar acara temu kangen warga Surabaya yang berdomisili di seluruh Indonesia dengan tema Satu Hati, Satu Roso, Arek Surabaya. Acara ini juga dihadiri Wakil Gubernur Jawa Tengah, Jawa Timur, Haji Emil Elestianto Dardak, serta beberapa komedian kawakan asal Surabaya. Silaturahmi Nasional Surabaya Community 2023 ini diawali dengan sajian makanan khas Surabaya yaitu semanggi Surabaya, tahu campur, lontong balap, lontong kupang, ditambah es cao untuk minumannya. Ketua Umum Surabaya Community Dedi Harnoko mengingatkan acara ini digelar sebagai ajang silaturahmi untuk warga Surabaya yang berada di seluruh penjuru Nusantara. Pria yang akrab disapa Cak Koko itu juga memastikan Surabaya Community dibentuk tanpa adanya unsur politik, di mana organisasi yang dibangun sejak tahun 2012 tersebut murni bergerak di bidang sosial dengan sejumlah program unggulan. Mengisi temu kangen, mengobati rindu terhadap Surabaya, orang-orangnya, orang-orang yang pernah tinggal di Surabaya, orang-orang Surabaya asli juga ada, artis-artisnya pun juga artis-artis Surabaya, MC-nya semua. Nah, kebetulan Cak Lontong itu adalah pembina kita, jadi beliau juga sangat antusias sejak berdirinya SC. Beliau ikut salah satu menjadi pendiri juga, jadi kita terus nih, kita mengumandangkan bahwa ada sekelompok warga Indonesia yang ingin membangun Indonesia melalui